Komando Inti Pemuda Pancasila atau KOTI PP MPW Sumbar menggelar nonton bareng pemutaran film Surga untuk Mama dan Ama. Bertempat di sisi parkir Gor Haji Salim, Padang pada Sabtu malam. Nonton bareng tersebut dihadiri oleh Komandan KOTI MPW Sumbar Budi Setiawan. Ketua Elkam Sumbar Fozi Bahar, Harneli Bahar, Kadis Kominfo Sumbar, stakeholder lainnya dan masyarakat. Film Surga untuk Mama ini menayangkan kisah perjalanan seorang anak untuk menjadi penghafal Al-Quran, namun berbagai tantangan dihadapi. Salah satunya penolakan dari sang ibu. Komandan KOTI MPW Sumbar Budi Setiawan mengatakan, pemuda Pancasila memberikan yang terbaik bagi masyarakat dan mengubah pandangan negatif masyarakat terhadap pemuda Pancasila. Kita sebagai pemuda Pancasila, terutama rekan juang KOTI Pemuda Pancasila MPW Sumatera Barat, selalu berpikir kreatif, selalu berpikir untuk apa yang terbaik untuk masyarakat. Kita akan mengubah cita-cita pandang dari masyarakat bagaimana PP ini yang selalu yang disalahsangkakan, dinilai jelek dari mata masyarakat, dan kami merubahnya. Kami akan menjadikan ketakutan untuk masyarakat akan menjadikan keberanian akan hadirnya pemuda Pancasila untuk masyarakat yang terbaik. Kami melindungi, kami menjaga, kami memberikan keberanian untuk sesuatu hal yang terburuk untuk masyarakat untuk kedepannya yang lebih baik. Harus dirubah. Dan yang satu lagi, ini bersangkutan dengan masalah akhlak pemuda-pemuda, pemudi di Minangkabau. Kita berharap dengan ada film ini, bagaimana kita harus merasakan begitu pengorbanan orang tua kita terhadap kita, begitu cintanya orang tua kita terhadap kita, bagaimana kita harus memberikan bakti kita kepada kedua orang tua kita. Lewat film ini kita berharap pemuda-pemudi yang ada hadir saat ini bisa berubah, menyadari atas kesalahan-kesalahan, mungkin ada kesalahan-kesalahan terhadap orang tuanya, dan dia sangat menyesali akan semua itu. Dan kita berharap ini yang lebih baik untuk pemuda-pemudi kita untuk kedepannya. Muslim Febrios, Padang TV.